Halo guys, bentar aku mau nutup pintu, pintunya kebuka. Halo. Pembukaan yang sangat random kali, pembukaan dengan menutup pintu. Bentar nih kabelnya malah munting-munting. Muter. Muter. Nah, dah. Oke, halo guys. Kembali lagi bersama Maju Piris di sini, kita melanjutkan job kemarin yang belum selesai. Kita lanjutkan kembali jobnya. Yang apa ini? Kita menggunakan stick aja. Oke. Kita nyalakan mesin. Oke. Yuk kita lanjutkan job American Truck Simulator kita. Yang lumayan jauh tuh kemarin. Kita membawa apa ini? Aku lupa sampean. Oh, membawa ini. Apa sih namanya ini? Bunder-bunder nih yang buat selokan itu. Nah, itulah pokoknya. Aku sampai lupa namanya apa. Kita lanjutkan jobnya karena jaraknya masih 700 km lagi. Jadi di video sebelumnya kan kita hentikan di 700 km. Kalau enggak nanti videonya kelamaan dan aku juga udah kehabisan kata-kata. BTW, pengen curhat aku. Ternyata akses internet kayak gini enggak ada. Wifi ID di kampus itu malah akses. Wifi ID di kampus malah akses. Jadi mungkin besok ini atau nanti. Sekarang aku record ini tanggal 16. Tanggal 16 ini mungkin aku udah bisa upload konten, tapi nanti aku uploadnya pakai wifi di kampus. Nah, wifi di tempat lain selain di kampus tidak ada akses internet sama sekali. Jadi aku nyoba pakai wifi ID di kampus tadi malam, akses. Itulah berarti kita bisa upload konten, biarpun tidak bisa live streaming ya guys ya. Nanti kita upload kontennya kayaknya mulai tanggal 16 ini. Kita upload konten-konten Maju Pilis yang udah Maju Pilis buat. Udah lumayan banyak nih. Kayak ada yang kurang nih, apa nih? Ya, aku tahu apa yang kurang. Yang kurang adalah gelas. Eye artinya mata, gelas artinya kaca. Berarti kalau eye gelas artinya mata kaca. Kita pakai mata kaca dulu biar enak lihat monitornya, biar jelas, kagak rada burem-burem dikit. Apa ini burem-burem? Enggak. Yuk kita lanjutkan. Apa nih pencetnya? Ah, ini. Kita lanjutkan konten nge-tracking. Aduh, alah, mal service. Alah, baru juga ngegas error lagi. Aduh, ini kalau ada dapat tempat servis terdekat nih. Kemarin tuh pakai acara nabrak, maksa sih, nabraknya maksa. Gak apa-apa lah. Semoga aja akses internetnya cepat pulih ya, supaya Maju Pilis bisa cepat-cepat live streaming kembali. Untuk sementara Maju Pilis ngonten nanti uploadnya pakai wifi ID di kampus. Jadi wifi ID di kampus mumpung lagi akses, biarpun speednya cuma 5 Mbps, untuk ukuran wifi ID 5 Mbps tuh pelan ya, tapi setidaknya kayaknya itu bisa untuk upload konten. Uploadnya tapi 33 Mbps, jadi wah ini cocok nih buat upload konten nih. Jadi nanti konten-konten Maju Pilis yang sudah dibikin dari sejak akses internet di Merauke hilang bakal mulai diupload. Sepertinya Maju Pilis akan mengupload satu video per harinya untuk mengisi aktivitas YouTube Maju Pilis, karena terlalu ini akhirnya subscriber Maju Pilis yang masih subscriber Maju Pilis yang masih grinding ini, yang masih berusaha naik turun lagi dikarenakan tidak ada aktivitas di channelnya ya. Apa nih? Kok beloknya susah? Biasanya nggak sesusah ini loh. Ntar, ini emang butuh servis ini. Belokannya rada aneh. Ntar, salah. Kayaknya kontrolnya salah deh. Ntar ya, tak pause bentar. Kita coba setting-setting dulu. Aduh, ternyata untuk setting controller. Untuk setting controller harus ada akses internet, gimana sistem? Aduh, ya udahlah, sebisanya aja dah. Oh, udah normal nih, udah mau. Aduh, rada-rada error nih controller. Kok kah baterainya habis? Oh, tadi nggak mau langsung belok ya? Biasanya tuh mau beloknya, ini ada random. Mana steamnya offline, jadi nggak bisa disetting sensitivitasnya. Misi bang, aku mau nyalip lewat kanan bang truk.
Boleh kan ya? Boleh, anjay. Kita bawa gelondongan, gelondongan nggak tuh? Bawa gelondongan nih. Nggak kelihatan gelap. Kita bawa gelondongan. Mana mesinku error, nggak bisa ngebut ini udah ini mentok nih. Pelan banget akselerasinya, biasanya akselerasinya kenceng. Ini karena damage nih. Damage 20% nih, apa coba saya nyetirnya gimana ini? Ya, kita semoga bisa sampai tujuan dengan waktu yang diberikan ya. Kalau di sini kemungkinan nyampe jam apa? Jam 4 ini masih lama, coy. Jam 4.19 kemungkinan nyampe. Ini masih jam 21.34 di game ya, jam di game bukan di dunia nyata. Kalau di dunia nyatanya Maju Pilis, kalau kalian pengen tahu ini Maju Pilis record kontennya jam berapa? Maju Pilis recordnya jam 4.51 AM PIT waktu Indonesia Timur. Jadi habis sholat subuh gabut ya Maju Pilis, mau ngapain lagi? Ah sudahlah, record ATS aja lah. Akhirnya main ATS. Seperti itu guys ceritanya. Soalnya juga aduh pengen YouTube-an mau apa, tadi udah pakai WiFi ID udah berhasil download YouTube banyak, konten-konten orang-orang tuh tak downloadin supaya nggak gabut, udah habis ternyata jadi gabut lagi gitu ya. Akhirnya record lagi main game, udah bosen sampean record terus tapi nggak tahu hasilnya. Makanya nih udah tahu ada WiFi access, nanti aku mau waktu coba untuk memainkannya. Lagi kita lagi OTW menuju tujuan dan melampauinya. Aduh. Udah capek juga sih. Hidupan susah internet, mana tugas kuliah banyak, nyarinya harus di internet. Enggak ada internet, waktunya UAS. Aduh. Maju pilih curhat ya, guys. Udah nggak ada internet, lagi UAS, UASnya suruh nyari di internet. Aduh. Mana yang akses internet cuman WiFi kampus, kudu bayar. WiFi ID kan bayar ya guys ya, kalau nggak bayar nggak bisa akses ya. Emang padahal aku WiFi di rumah nih bayar. Wah, emang rada kesel aku sama Telkom nih. Udah sebut merek, aku udah sebel sama Telkom ya. WiFi-nya disuruh bayar tertib tapi aksesnya tidak diberikan sebenar mungkin. Aku cuma menyampaikan kalau kesah ya, siapa tahu Telkom dengar merasa bersalah. Mana akses kayak gini aku minta kompensasi nggak dikasih-kasih, ribet ya, minta kompensasi nggak diberikan. Kemudian aku udah memberikan keluh kesah. Ih nabrak anjir, akses internet nggak dikasih, nggak ada tapi minta kompensasi nggak dikasih. Ini jempalik guys. Aduh, minta kompensasi nggak dikasih, akses internet nggak ada. Dan kejadiannya nggak cuma sekali, ini udah beberapa kali kayak gini. Kalau boleh cerita ya guys ya, di tempatku nih sampai hilang akses lebih dari sebulan itu sampai 7 kali kejadian. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh ini udah lebih, hitungannya kalau misalnya beneran tanggal 8 Februari baru bener, itu udah lebih dari sebulan. Soalnya kemarin hilang akses internetnya dari tanggal 4. Aduh. Bener-bener kemarin masih ngomong santai-santai, kali ini Maju Pilih sudah langsung nyebut merek. Mau Telkomsel, mau Telkom, dulunya sama aja nggak ada akses internet. Mana habis beli paketan kalau Telkomsel, mana WiFi disuruh bayar tapi nggak dikasih akses internet. Giliran minta kompensasi, responnya iya kak nanti akan dihubungin lagi, tapi ya sampai sekarang mana gitu. Ada sebel memang sudah. Udah gak tahan nih mau nyebut merek, udah jelek-jelekin, udahlah biarlah. Itulah Telkomsel, aku udah Telkom dan Telkomsel dulunya sama, aku pengguna dua-duanya soalnya. Indihome dan Telkomsel dah tuh lebih jelas lagi. Mana di sini jaringan satu-satunya lagi, nggak ada jaringan lain selain Telkom dan Indihome dan Telkomsel. Mau pakai kartu lain tuh ya guys ya, mau pakai merek lain kayak M3, XL, itu nggak ada sinyal di sini. Tri itu nggak ada sinyal. Aku kan dulu waktu dari Jawa ke sini pertama kali itu pakai kartu Tri ya. Sampai sini kartu Tri itu nggak ada sinyal sama sekali. Akhirnya terpaksa beli Telkomsel.
gimana lagi ya, udah gini Telkomsel gak ada yang bisa diharapin. Harapan satu-satunya malah mengecewakan ya guys ya. Seperti doi, harapan satu-satunya malah dikecewain ya. Ya seperti mantan dah, sudah berharap tinggi, malah ditinggal. Ya guys ya. Aduh, Maju Pilih sudah mulai curhat banyak ini. Udah meluapkan isi hatinya Maju Pilih yang lumayan sebel. Masalahnya gini, kayak kenapa aku juga pakai IndiHome? WiFi ID kan juga IndiHome. Tapi di rumahku WiFi-nya tidak ada akses internet, sedangkan di kampus WiFi ID-nya malah ada akses. Kan jadinya aneh gitu. Saya juga bayar, Bu. Masa malah diginiin gitu. Oke ya guys ya, kayaknya ini konten pertama kali bakal Maju Pilih upload. Enggak sih, enggak tahu sih. Agak terakhir-terakhir aja lah konten ini Maju Pilih setelah ada akses internet. Ditambah juga Maju Pilih kan subscribernya tuh masih kecil ya, hitungannya masih kecil, belum sampai 100. Jadi kalau pol-polnya konten ini itu diupload, belum tentu IndiHome bisa mendengar. IndiHome dan Telkomsel belum tentu mau mendengar kalau kesah orang kecil gini. Sebel guys, beneran guys. WiFi saya bayar loh guys per bulan, tapi nggak dikasih akses internet. Mana saya bayarnya tuh tertib guys, nggak pernah telat. Baru kali ini nih sampai tanggal 15 belum bayar WiFi. Alasannya simple, nggak ada akses buat isi top up ini loh, e-wallet gitu, e-money itu nggak bisa, dompet digital gitu nggak ada yang bisa di top upin. Karena itu nggak ada akses internet, buka ATM nggak ada saldonya, uangnya cash gitu. Mau ke Grapari buat bayar Telkom, Graparinya nggak berani buka, takut kena demo kayaknya itu. Sama sekali Graparinya nggak buka gitu loh, mau bayar tuh nggak bisa. Kurang sebel gimana coba. Nanti nih kalau misalnya tanggal 20 kena tunggakan, biaya tunggakan, udah males sekali rasanya tuh. Paling nanti saya telepon lagi tuh 147 sampai bosen mbak-mbak customer, mas-mas customernya. Ada greget memang. Berat nih, tarikannya berat banget. Aduh, di sini Maju Pilih menceritakan kekesalannya terhadap sebuah provider BUMN. Biarlah, udah cebel juga soalnya. Supaya didengar tuh. Kalau misalnya konten ini bisa naik kan didengar juga tuh sama Telkom. Telkom bersaudara juga tuh. Kayaknya Maju Pilih upload konten ini dulu deh, baru konten-konten yang lainnya. Pengen sebel. Mungkin kalian di sana mungkin bisa ngebantu kita menyerukan di share video ini, siapa tahu supaya Telkom mendengar aja, biar tahu gitu loh apa yang kami rasakan itu. Tolonglah adil lah, jangan cuma di Pulau Jawa aja yang diutamakan, tolonglah adil lah. Kami yang di Pulau Papua, tolong pelayanannya tolong adil gitu aja. Kalau di Jawa aku pernah merasakan hilang sinyal seminggu udah pasti bener. Itu pun hari pertama hilang sinyal, hari kedua udah dialihkan dengan jaringan yang lebih baik, pinjem jaringan lain. Ini nggak dialihkan sama sekali.
katanya dialihkan ke satelit, tapi akses internet cuma di kampus doang. Itu pun baru 3 hari yang lalu aku baru tahu, dikasih tahu temen, hey, di kampus wifi ID-nya bisa, selain itu nggak bisa. Astaga, ini kasih kali nih, tolonglah adil lah, kami juga sama-sama bayar kok. Jadi gitu ya guys ya, maju pilih sebel sama provider yang ada di sini gitu. Dan hanya satu-satunya lagi. Mana lampu merah, maju pilih selanggar. Cuma di dalam game ya, di nyata enggak. Jangan melanggar lampu merah ya. Oke. Masih jauh nggak sih nih, Mas maju pilih sudah sebel rasanya. Masih jauh nggak? Eh, kayaknya ini konten maju pilih upload dulu daripada konten-konten maju pilih yang lainnya deh. Soalnya sebenarnya ini udah konten keberapa gitu yang maju pilih buat pas nggak ada akses internet. Cuman kayaknya pengen teman-temannya maju pilih yang menonton ini tuh tahu gitu loh keluh kesahnya maju pilih gitu. Jadi kayaknya maju pilih upload ini, jadi kalau pengen tahu sebelumnya gimana ya mungkin tunggu kontennya aja, tapi ini doang yang nggak ngurut, sisanya insya Allah maju pilih uploadnya urutan gitu. Dari urutan maju pilih ini mulai hilang internet. Cuman satu konten. Gak jadi nalip guys. Dari hilang internet tentu maju pilih urutin tanggalnya soalnya. Urutin nomor ini konten 1, konten 2, konten 3, konten 4 gitu. Tapi yang ini kayaknya bakal maju pilih upload duluan. Menyampaikan keluh kesah duluan lah ceritanya gitu. Dan juga pas kayaknya kan hari ini juga mau niatnya maju pilih upload pinjem apa pakai wifi ID di kampus nanti, jadi biar fresh gitu loh akses internet, fresh pas bikin kontennya tanggalnya juga sama gitu guys, biar nggak ketunda-tunda aja deh. Satu konten ini aja, sisanya konten-konten yang udah maju pilih record kemarin. BTW maju pilih kalau bikin konten nggak diedit langsung diupload ya, mungkin kedepannya kalau tahu cara-cara ngedit sama ada waktu untuk ngedit, maju pilih bakal sempetin untuk ngedit. Masanya aplikasi editornya belum ada di PC-nya maju pilih, cuman pakai OBS doang gitu. Bisa nyalip nggak? Gak ada mobil dari Allah berlawanan kan? Gak ada. Kita salib dulu, balik ke jalur. Masih 155 km lagi sih guys, kayaknya bisa sih nyampe nih. Ya kira-kira konten ini 20 menitan. Padahal tadi mau servis tapi ya udahlah, bisa sampai tujuan tanpa servis. Nanti servis setelah udah nyampe aja barangnya. Ini lurusan, gak ada mobil dari arah berlawanan. Oke gas. Oke aman. Ini kayak ini toh kayak nyetir gini sambil dangdutan tuh enak tuh. Kayak jalur pantura. Setel musik keras-keras. Oh ini udah belok ini. Oke. Ini apa jalan tembus gitu kah? Kayaknya tadi lurus ada jalan juga tuh. Ya. Gak apa-apa lah. Aduh, truknya berat banget bawaannya guys. Ngegasnya jadi setengah hidup.
lawan kata dari setengah itulah. Lagi sebel sama Telkom. Itu truk yang tadi nggak sih yang kita di belakangnya dia? Dia malah nyampe duluan loh daripada kita. Lupa aku dari truk yang tadi bukan. Bensin aman, aduh bensin sekarat, mesinnya rusak. Masih 118 kilo lagi. Bisa nggak ya 100 kilo lama nggak ya, takutnya lebih dari 25 menit nih. Ya udah kita bikin konten sampai 25 menit aja deh, yang penting nyelesain job satu ini dulu. Nyeng. Maju pilih curhat banyak. Maju pilih sudah. Sekarang maju pilih sudah kehabisan topik untuk dibicarakan, guys. Tapi belum sampai truknya nih. Dikit lagi sih. Cuman kan maju pilih nggak ngedit, jadi usahakan ngobrol terus nih. Maju pilih nggak ngedit. Diusahakan ngobrol terus. Ya udahlah nggak apa-apa lah, mungkin itu aja ya keluh kesah maju pilih. Dan ini niatnya maju pilih bakal upload secepat mungkin, mungkin nanti pas di kampus maju pilih bakal mengupload konten ini sambil setting-setting laptop dulu sama baterai laptop. Mau maju pilih penuhin dulu supaya bisa pakai wifi ID di kampus ya guys, begitu niatnya sih. Jadi ini nanti kan ini maju pilih recordnya di PC, nanti maju pilih pindah apa salin ke flash disk. Habis maju pilih salin flash disk, maju pilih bakal upload lewat pakai laptop terus wifi ID di kampus. Untuk konten kali ini bakal maju pilih utamakan duluan karena isinya keluh kesahnya maju pilih yang udah terlanjur sebal sama provider satu ini. Bingung nih mau membayar wifi juga nggak ada akses internet, susah, nggak bisa top up, giliran mau bayar lewat GraPARI GraPARINYA tutup terus, nggak pernah buka sejak internet hilang tuh. GraPARINYA nggak pernah buka loh guys, jujur nih maju pilih cerita nih. Entah nggak tahu ya, soalnya maju pilih datangnya tuh kalau nggak siang sore, tapi ya kali siang udah tutup GraPARI kan ya, dan bukan hari libur juga maju pilih datangnya. Hari ya awalnya tuh hari Jumat tutup, Sabtu hari libur ya oke lah tutup, Minggu hari libur, dan Senin juga maju pilih datang ke GraPARI guys tetap aja tutup. Ini yang Selasa, gak tahu nanti buka atau enggak. Kalau nanti buka maju pilih mau bayar dulu wifi sambil protes. Sekarang kalau bayar IndiHome ke GraPARI bukan di Telkom lagi, gak tahu kenapa. Dikit lagi ya guys ya, 4 km lagi. Jadi kita penutupan sekarang aja. Makasih semuanya yang udah mau nonton kontennya maju pilih, biarpun isi kontennya cuman keluh kesah doang. Dan udah mau mampir di channel yang tidak seberapa ini. Makasih semuanya, sampai ketemu di konten maju pilih berikutnya ya guys ya. Makasih kalau udah mampir, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, komen. Kalau bisa klik like-nya satu kali aja, jangan sampai dua kali. Kalau mau klik dua kali yang dislike nggak masalah. Hehehe. Makasih semuanya. Jadi nanti kita udahin konten kali ini pas sudah selesai narok barangnya, narok ini muatan truknya. Oke.
Belok kanan. Kita pakai kamera 3 dulu biar gampang. Oke. Dadah semuanya. Di sini maju pilih. Ciao. Lihat lihat ininya dulu. Lihat hasilnya minus berapa nih? Minus 3000. Dadah.